Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka kunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di tenda pengungsian di Desa Kobasoma Flores Timur NTT. Di pos pengungsian Kobasoma Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi seorang bayi yang diberi nama Gibran oleh orang tuanya. Beneran dikasih nama belakangnya apa? Nama belakangnya apa? Tapu, oh marganya, Gibran Tapu. Agustinus Gibran. Agustinus Gibran Raka Tapu. Saat mengunjungi pos pengungsian Kobasoma di Kecamatan Titehena Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui seorang bayi yang baru dilahirkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diberi nama Agustinus Gibran Raka Tapung dan merupakan anak pasangan Katarina Kuta dan Paulus Tapung. Duduknya anu loh, jangan telat makan loh, ya. Tapi kalau butuh apa-apa kita kirim, ya. Bayi Gibran dilahirkan pada Rabu 13 November lalu, sehari sebelum kedatangan wabah.